Nah, itu kawan. Hari ini sedang mancing udang kawan. Mancing udang hari ini kawan, masak irakit, mengikuti budayanya, memainkan seni, dan kita terhibur semua dan bahagia semua dimanapun berada. Selalu sehat terus. Selamat menonton kawan. Inilah kita sedang mancing udang di Teluk Naga kawan. Oke kawan. Dapat kawan, kita masak nanti dengan sayur singkong, dengan udang kawan, sama itu sama lai tadi kawan. Jadi lainnya sudah kita siapkan kawan, untuk campuran singkong nanti baru dikasih patau. Kalau kami patau niu santani, kalau bahasa kutanya, kalau bahasa Indonesia itu dikasih santan. Jadi kami dipatau itulah dengan niu kawan. Lumayan kita dapat udang gala kawan. Oke kawan, kita masak ya kawan. Nah inilah kawan, hari ini kita berhasil kawan, kita dapat udang gala kawan. Gede kan kawan, ini gemuk kawan, lagi udangnya besar lagi. Wah ini sudah kita diberikan Tuhan rezeki hari ini kawan, masih mengizinkan kita menghidupi budaya mancing udang di rakit, masak. Nah inilah kita dapat udang galah kawan. Nah kawan, hati-hati dijepitnya Pak Guru. Ini udangnya kawan, dapat sudah. Jadi begitulah kawan, pada hari ini kita sudah dapat udang galah, kita masak dengan sayur kawan. Nah kawan kan, nah, hujan lagi kawan. Hujan juga mendukung juga, bertesebih juga. Nah, tepuk tangan juga untuk hujan nih. Hari ini kita sudah dapat udang kawan. Oke kawan. Udang lagi nih kawan. Nah, wah sembelang. Bukan main, ini namanya ikan sembelang yang kecil kawan. Yuku sembelang halus. Ini namanya kita dapat anak sembelok, pancing udang kena sembelok. Kawannya memangnya udang yang sembelok nih. Pasangannya memang. Nah nih, langsung kita siangi. Dibersihi langsung, disiangi. Besok kan putai kami senata nih. Disiangi, dikunus. Tapi kita paham, dikunus langsung. Kunus cu, kan dibersih. Lalu digonggol langsung. Nah nih, nambih lepas cu. Sampai hati cu, licit memang nih cu. Sembelang memang licin kawan. Nah minyak lendirnya ini yang membuat bisa ini atau membuat enak ini juga lendirnya juga. Nah seperti itu. Tuh. Oke. Nah ini sudah lengkap sudah kawan. Lainnya, singkongnya, undangnya, sembelangnya sudah lengkap. Ini jagungnya pokok lengkap kawan. Inilah sayur budaya Kutai kami sengatanya. Nah, masukin bumbunya dulu kawan. Bumbu serainya dulu kawan, dimasuki lemboknya, langsung jahenya, pemedos, bawang, cabai, lengkuas, ini serai, panjok yang lengkap, ini kapurin tahu, kita tamai dulu, ini raja udok, nama udong golo, suah, ini suah nih, kita pernah bawa kita ngaik nih. Nah, ini lai tadi dan pala ini lagi. Nah, nih. Kita din nolek cu. Nah, gula kawan. Tuh. Ini sudah tadi pasangannya nih. Sembelok nih. Kita mai. Jadi kelah baru dia ek nih. Santan ini baru tambah ek. Juganya. Jadi ini namanya masak dalam kendi. Jagungnya adik. Nah, nih. Nah, budi nolek cuk. Masakan nenek budi. Kawan, nah. Ini namanya cukup bewis. Ini sembelok tadi. Intinya, tegak setim pengatnya.
Ayan. Bawa kita. Yan nga may niyok pula. Pataw. Yan eh. Pataw ang niyok. Isiapi memang. Kita na maro di ayak ni namayim hagi. Yan eh. Bawa mang kurang ditambah ayak. Kita hidupi budoyo kita pula. Kawat. Nanti kita ke sini garamnya kalau sudah mendidih kawan. Steam pengat. Nah, ini kena lagi pancingnya juga kawan. Nah, kawan. Pancingnya juga dapat kawan. Kita sambil masak tarik pancing ikan kena. Nah, ini otek ini. Otek ini kawan. Nah, otek kawan. Nah, kan bunyinya sudah oh, saya bilangnya. Kalau dia tak sudah kenalan dengan kita, namanya dikasih otek kalau iya saya oh, bilangnya berarti saya bahasanya itu. Nyaut dia. Ini langsung dianu dia. Hilang kanjangnya. Jadi enggak menyakiti gitu. Tuh. Gitu kawan. Jadi dia ini bisa juga ini kawan. Otek ini. Nah. Biar dia bermasukkan dalam lantang itu kawan, jadi tahu dia. Nah, gitu kawan. Kawan, sudah masak kawan. Ini sudah mendidih kawan, sudah tidak lama. Nah, ini sudah kawan. Nah, tandanya kawan sudah masak. Inilah namanya sayur udang galah. Udang galahnya di bawah kawan. Nanti kita sudah angkat baru. Nah, ini udangnya kawan. Nah, itu kawan. Nah, lihat kawan, udang galahnya sudah masak juga. Jadi ini biar terlalu masak enggak juga, sedang-sedang masaknya kawan. Jadi setengah gitu. Kalau masak betul nanti lembek dia. Ini sedang kerasnya. Kita rasa dulu kawan. Nah. Sedikit lagi kawan. Kurang garamnya kawan. Nah kawan, garam lagi kawan. Kasih lagi penyedapnya sedikit nih kawan. Kita beri gorop dengan pisit. Ini namanya pisit. Nah nih, tambah pisit yang kalian nyaman. Yang kasih kawan. Nah, tangan matangnya kawan. Baru sedap ini kawan. Nah, ini sudah campur-campur ikan kawan. Nah, baru pas kawan, baru sedap. Ini dia kawan, sayur Taugungun kami orang Sengata. Amin. Budoyo guru besar gungun ubi kayu dengan lai campur jukut campur udang gelo. Nah, masaklah kawan kula kita angkit. Tan kerpudin oleh kula. Nah, nunggu gungun kita celap. Gunung kita gelap, kita nunung ubi pulaknya nih. Ini ubi suling bambu nama nih, suling bulu. Nah, kita salainya, di api nih. Nih, ya, ini pakai api buat gue tungkunya nih. Kita tungunya. Ini ubi rayap nama. Nah, kawan, teman. Kita angkat udang galahnya, teman. Tuh, Kak, teman. Jadi kita angkat lagi yang namanya singkongnya kawan. Nih campur ikan sudah nih kawan. Oke kawan, campur ikan. Nah, ikan sudah masak betul kawan. Nih, sudah sembilannya juga hancur. Karena mendidih terlalu lama. Malumlah kita sambil mancing kawan. Nah ini, lainnya tadi kawan. Ini lomboknya kawan. Jadi kita dinginkan dulu jagungnya kawan biar aja
cukup ini sudah kawan. Oke. Jadi ini sambil makan diracik bulu kawan. Oke kawan, ini tadi ikan sembelangnya kawan. Kita dingin juga di piring kita. Nah, jadi dia cepat kena angin, ditiup angin yang sepoi-sepoi merembu di Teluk Naga ini, jadi dingin dia, kita baru kita makan bersantai. Oke kawan, nah ini kawan, ini kan kita sendiri juga makan kawan, jadi kita ulek dengan cabai bawang atau sambal bawang ini kawan, jadi seperti itu, jadi dia resap, yang namanya sambal durian bawang namanya. Nah begitu kawan, nah ini tadi kawan, singkongnya kawan, kita makan. Nah, supaya kita mengingat peristiwa kita, dahulu kita memang anak petani, anak singkong gitu. Jadi, anak petani itu kan sering kebun singkong gitu. Nah, ini udang galahnya kawan, kita buka di sayur ini kawan. Beuh, mantapnya kawan. Oke, ini sambal duriannya kawan. Kita padukan, kita makan. Jadi begitulah ceritanya hari ini kawan. Kisahnya guru besar yang menghidupi budayanya dan menghidupi hobinya dan memain seni ini sehingga manfaat, dan satu lagi untuk titipan untuk anak cucu saya sehingga ini jadi pengalamannya, menjadi bekalnya di kelak nanti melihat neneknya atau bapaknya seperti ini tidak lupa dengan budayanya. Mudahan juga kawanku dimanapun berada juga terhibur dan ikut bahagia, selalu sehat melihat film ini. Bagi yang suka menonton video film Guru Makan Dirakit ini, mudah-mudahan saja dia panjang umur, dimurahkan rezekinya, selalu dapat berkat dari guru besar. Jadi sekali lagi saya ucapkan thank you dan terima kasih kawanku dimanapun berada, nonton terus. Selamat bahagia dan selamat sehat selalu dan bahagia selalu. Nonton terus kawan, thank you, terima kasih, sampai bertemu lagi di dalam video yang sama atau berikut yang akan datang kawan. Oke kawan, thank you, kita makan lagi kawan. Inilah makan udang galah, oke. Enak kawan.